بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسوله بعده. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على المصطفى نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. Para jemaah, ikhwani wa akhwati, azani Allah wa iyyakum jami'an, semoga Allah memuliakan kita semua yang hadir dan memuliakan perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dan senantiasa bersyukur, dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur sampai ajal menjemput kita masing-masing. Karena betapa sedikitnya jumlah hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Wa qalilu min ibadiyash syakur, sedikit sekali hamba-hamba Allah atau hamba-hambaku, kata Allah, yang mereka bersyukur kepadaku. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di kajian syarah al-hadis atau syarah hadis al-arba'in nawawiyah, yang pertemuan terakhir kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-11, hadis tentang meninggalkan keraguan atau meninggalkan sesuatu yang meragukanmu. Sebagaimana sabdanya, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk, tinggalkan apa-apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Dan ini kaidah, termasuk hadis ini dijadikan kaidah oleh para ulama dalam pembahasan fikih dan juga yang lainnya. Dan insyaallah kita sekarang akan bahas hadis yang ke-12 tentang tarku ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadithun hasanun rawahu Tirmidhiyyu wa ghairuhu hakadha. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda sallallahu alaihi wasallam: min husni islamil mar'i, di antara kebaikan islamnya seseorang tarkuhu, yaitu meninggalkan, ma la ya'nihi, apa-apa yang tidak bermanfaat buatnya. Hadis hasan yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dengan riwayat dengan lafaz seperti ini. Hadis ini insyaallah mudah dipahami bagi kita semua, bahwa keislaman seseorang yang dipeluk ataupun Islam yang dipeluk oleh seorang hendaklah menjadi cambuk atau menjadi
wasilah menuju perbaikan diri. Kita tahu bahwasannya seorang dikatakan Islam atau Muslim karena memiliki sifat dasar, yaitu istislam. Istislam artinya berserah diri, tunduk, patuh. Sehingga tidak layak seorang mukmin, tidak layak seorang Muslim memiliki sifat kibir, sombong. Memiliki sifat kibir atau sombong, dan juga memiliki sifat kemalasan. Memiliki sifat apa? Sombong dan kemalasan. Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain bahwa la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga seseorang yang ada pada hatinya sifat kesombongan. Dan kita tahu sifat yang melekat, sifat kesombongan itu melekat pada iblis. Sifat sombong itu melekat pada iblis, dan ciri khasnya sifat iblis dan yang mengikutinya. Ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, iblis mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia dari tanah. Ana khairum min, gitu kan. Dia mengatakan ana khairum min, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ini kesombongan. Dan juga sifat malas melekat ada pada orang munafik. Sifat malas melekat pada orang munafik. Dan kita tahu kesombongan kelalaian, kemalasan juga kelalaian. Lihat bagaimana Allah mensifati tentang orang-orang munafik dalam surah An-Nisa. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Orang-orang munafik itu kalaupun salat, maka mereka salat dengan mengerjakan apa? Salat yang ia kerjakan dengan penuh kemalasan. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka salat, maka salat mereka dengan penuh kemalasan. Karena perbuatan-perbuatan orang-orang munafik hanya tujuannya mengelabui manusia. Mereka melakukan ketaatan, tetapi tujuannya mengelabui manusia. Kalau orang kafir jelas, perbuatan mereka zahir maupun batin, zahir maupun batin jelas keburukan. Makanya tidak begitu bahaya dibandingkan orang munafik. Zahirnya jelas mereka orang buruk, batin juga jelas. Tapi orang munafik zahirnya seolah-olah bersama kaum muslimin. Makanya kalau kita lihat di awal surah Al-Baqarah, Allah menjelaskan tentang orang kafir dua ayat, di ayat ke-6 ke-7. Ayat ke-8 sampai 20 berbicara tentang orang-orang munafik. Nah, sehingga Allah katakan tentang orang munafik di surah An-Nisa tadi. Di surah An-Nisa di ayat 142, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik dengan kemunafikan mereka secara malah mereka menyembunyikan kekafiran pada hati mereka dan menampakkan amal soleh, mereka hendak mengelabui Allah, mereka hendak membohongi Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal dia telah membohongi diri mereka sendiri. Sehingga Allah katakan wa idza qamu ila shalah, wa idza qamu ila shalah, kalau mereka mengerjakan salat, mendirikan salat, Allah sifati mereka qamu kusala, menegak apa, mendirikannya dengan penuh kemalasan. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila, dan tidaklah orang munafik berzikir kecuali sedikit sekali. Lihat kelompok orang-orang yang lalai, kafir dan munafik, seperti itu sifat mereka. Makanya lihat kalau kita berbicara tentang di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat, yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat dunia dan akhirat tentunya. Yang tidak bermanfaat dunia dan akhirat. Kalaulah dunia saja kita dilarang untuk mengerjakan sesuatu yang tidak manfaat, apalagi untuk akhirat. Makanya Allah mensifati orang-orang yang tidak merugi di hari kiamat, di dunia dan di dunia dan hari kiamat, siapa? Yang Allah sebutkan di surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bi as-sabr. Wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Semua manusia merugi hidupnya. Sia-sia. Sia-sia, seluruh manusia dalam keadaan sia-sia, merugi. Dan Allah mengecualikan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Allah sebutkan sifat
orang-orang yang tidak merugi, yang mereka memiliki iman, yang mereka memiliki iman. Kemudian juga apa? Wa amilu salihat, yang membenarkan keimanan dengan amal soleh. Karena amal soleh pembenaran atas keimanan yang ada pada hatinya. Innal ladzina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim. Di surah Yunus ayat 9. Innal ladzina amanu wa amilu salihat yahdihim rabbuhum bi imanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Rabb mereka memberikan hidayah kepada hati mereka untuk beramal soleh disebabkan iman yang ada pada hati mereka. Sehingga amal soleh pembenaran keimanan, dan itulah orang yang tidak merugi. Dan ini pembeda dengan orang munafik. Bahwa orang munafik mereka menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Meskipun apa? Kalaupun mereka mengerjakan ibadah dengan penuh kemalasan. Tapi orang beriman tidak. Wa amilu salihat, mereka beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, dan mereka tawassaw bil haq, saling menasihat dalam kebenaran, mengajak manusia untuk beriman dan beramal saleh, mengajak manusia untuk beriman beramal saleh. Dan yang keempat, wa tawassaw bis sabr, mengajak manusia untuk sabar, untuk tetap beriman, untuk tetap beramal saleh, untuk tetap istiqamah di atas itu semua. Makanya tidak ada manusia yang lisannya paling baik kecuali lisannya para nabi. Tidak ada manusia yang paling baik lisannya kecuali lisannya para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka. Apa lisannya para nabi? Lisannya para nabi mengajak, menyuruh manusia kepada jalan Allah, kepada ketaatan. Lisannya para nabi, lisan yang mengajak kepada keimanan dan ketakwaan. Makanya Allah sebutkan di surah Fussilat di ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Adakah ucapan yang lebih baik dari ucapannya orang-orang yang menyeru manusia kepada jalannya Allah untuk beriman, bertakwa, beramal saleh? Adakah ucapan yang lebih baik dari ucapan yang mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, untuk menuju jalan Allah, ya, wa amila salihah, dan dia beramal saleh, mewujudkan iman dan amal saleh, da'a ila Allah, mengajak manusia kepada jalannya Allah, beriman kepada Allah, taat kepada Allah, takwa kepada Allah, wa amila salihah, dan beramal saleh, wa qala, dan dia pun mengatakan, innani, sesungguhnya aku minal muslimin, termasuk orang-orang yang berserah diri, termasuk orang-orang yang berserah diri, tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya, kepada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya apa? Semua orang berbicara, semua orang komentar apa yang di zaman sekarang. Tetapi tidak ada ucapan yang paling baik kecuali ucapannya para nabi, yang tidaklah mereka berucap kecuali mengajak manusia beriman kepada Allah, mengajak manusia apa? Untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Allah firmankan di surah Az-Zumar, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah diri, tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini apa? Ketaatan. Karena ini ketaatan, jauh dari kelalaian. Karena ini ketaatan dan jauh dari kelalaian. Makanya lihat, Allah juga menegaskan dalam surah Al-Furqan, di surah Al-Furqan Allah menjelaskan bagaimana orang-orang mukmin, mereka lah orang-orang yang tidak merugi karena amal mereka jauh dari kelalaian. Makanya seyogianya ya, sebagaimana dalam hadis ini, bahwa seyogianya seorang mukmin, seyogianya seorang muslim mukmin, dia perhatian kepada imannya, perhatian kepada agamanya. Maka Nabi mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Kalau Nabi memberitakan kita bahwa kebaikan, di antara kebaikan, ciri kebaikan seorang muslim itu meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat, berarti dia harus perhatian kepada apa yang menjadi manfaat atau apa-apa yang bermanfaat buat dirinya di dunia dan akhirat. Saya ulangin. Kalau Nabi mengatakan min husni islamil mar'i, di antara ciri kebaikan seorang muslim meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buatnya. Imam Nawawi mengatakan,
mengatakan ai ma la yahimmuhu min amrid din wad dunya min al af'al wal aqwal. Imam Nawawi mensyarah hadis ini, beliau mengatakan yang dimaksud min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya, ini kata beliau maksudnya seorang muslim meninggalkan sesuatu yang sesuatu ma la yahimmuhu, yang tidak penting, yang tidak ada faedahnya, yang sia-sia ia tinggalkan. Min amrid din, baik itu urusan agama wad dunya, begitu juga urusan dunia. Begitu juga urusan dunia. Karena urusan dunia akan dibawa ke akhirat. Urusan dunia akan dibawa ke akhirat. Seorang muslim penting memikirkan bagaimana apa? Meninggalkan sesuatu tidak manfaat buat urusan agamanya atau urusan dunianya. Karena semuanya akan ada perhitungan di hari kiamat. Baik minal af'ali wal aqwal, meliputi af'al perbuatan maupun aqwal ucapan, lisan. Baik meliputi apa? Af'al wal aqwal. Meliputi ucap apa namanya perbuatan maupun ucapan. Makanya apa, semua kehidupan seorang muslim teratur apa namanya, ada aturannya, ada syariatnya, ada rambu-rambunya. Lisan ya, Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan alla yasmut, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, apa nih, ucapkan ucapan yang baik, atau kalau enggak bisa diam. Maka lihat, orang-orang yang tidak berilmu ucapannya lebih banyak, dan kalau berucap tidak ada faedahnya. Kalau berucap mendatangkan permusuhan, mendatangkan apa? Suudzon, mendatangkan ini dan itu. Iya kan? Menunjukkan bahwa ketika seorang memperhatikan kebaikan Islamnya, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat, meliputi lisan maupun perbuatan. Meliputi lisan maupun perbuatan. Perhatian seorang muslim, mukmin agar tidak sia-sia keimanan dan keislamannya, yang pertama kali dia perhatikan, memperhatikan iman. Memperhatikan apa? Keimanannya. Bagaimana maksudnya? Maksudnya jangan sampai iman yang ada pada dirinya sebatas pengakuan zahir saja, atau sebatas pengakuan dasar, tapi tidak memperhatikan hal-hal yang lain. Tidak memperhatikan hal-hal yang lain. Kan kalau kita membahas bahwa di zaman sekarang kaum muslimin menyangka kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat sudah selamat, meskipun ini dan itu, meskipun berbuat maksiat ini dan itu, dia tidak pernah berpikir bagaimana pengakuan diri beriman kepada Allah ia perbaiki dengan memperhatikan imannya kepada Allah. Bahwa beriman kepada Allah tidak hanya cukup, sing penting yakin, tidak cukup. Wajib ia pahami bagaimana imannya kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ia perhatikan bagaimana iman kepada rububiyah Allah, af'al berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ia juga perhatikan dengan apa? Dengan af'alul ibad, perbuatan hamba untuk menunaikan hak Allah, itu apa? Ibadah. Itu tauhid uluhiyah. Dan juga memperhatikan apa? Asma wa sifat. Memperhatikan kaitan iman kepada Allah dengan apa? Memperhatikan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, ironis, sebagian dai yang sering ceramah ketika membahas tentang zat Allah menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Banyak sekali yang antum lihat sekarang, zaman sekarang mudah diakses orang-orang yang seperti ini, dicari gampang. Dengan sendirinya mengatakan apa, ada seorang dai kondang mengatakan bahwasannya bahwa Allah bukanlah laki-laki, bukan perempuan. Maka demikian. Tetapi sifat-sifat Allah menjurus kepada sifat-sifat mendekati sifat perempuan seperti Rahman, Ar-Rahim. Bukankah wanita itu lebih dominan kepada penyayang, sehingga dia menyamakan bahwa Ar-Rahman, sifat rahmat bagi Allah itu seperti wanita. Subhanallah, ta'ala Allah yang amma yaqul. Maha suci Allah, apa yang dikatakan orang-orang seperti ini? Mulhid, menyimpang dari akidah yang benar. Berbicara tentang zatnya Allah bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Berbicara tentang zatnya Allah tanpa ilmu. Dan ini apa? Iftira' ala Allah. Inami iftira' ala Allah. Berbicara tanpa ilmu, berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan besar dosanya di hari kiamat. Nah, penting seorang muslim tidak hanya asal yakin,
ia perhatikan supaya tidak sia-sia imannya, ia perhatikan hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Bukankah Allah mengatakan di surah Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illallah, fa'alam annahu la ilaha illallah. Apa arti fa'alam? Berilmulah, berilmulah tentang la ilaha illallah, pahami dengan benar, dengan baik. Tidak hanya pemahaman la ilaha sebatas tidak ada sembahan yang berarti sembahnya Allah, betul itu dasarnya, cuma harus diperhatikan hal-hal yang lain supaya tidak sia-sia imannya. Ya, perbaiki bagaimana imannya kepada Allah, imannya kepada para malaikat, iman kepada apa? Kitab-kitab yang Allah turunkan, iman kepada para rasul yang Allah utus, terkhusus iman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa hak-hak yang harus ditunaikan kepada Nabi Muhammad SAW? Apa kewajibannya? Beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir. Ini semua apa? Harus diperhatikan. Ini semua harus diperhatikan seorang mukmin. Jangan sampai Islam sejak lahir sampai matinya enggak pernah paham rukun enam, rukun iman. Miris tidak? Dari lahir, terlahir dari keluarga muslim, sampai mati dia enggak pernah memahami rukun apa? Akidah yang benar tentang rukun enam, rukun iman. Dan banyak sekali kaum muslim seperti itu. Makanya kaum muslimin menjadi lahan segar buat orang-orang yang apa? Tersesat, untuk menyesatkan mereka. Sangat mudah. Dan penyebab kenapa kaum muslimin mudah tersesatkan, li'anna ha'ula'i jahilu an dinihim, karena mereka kaum muslimin kebanyakan jahil terhadap agama mereka. Karena mereka apa? Jahil terhadap agama mereka. Dan ini musibah, dan ini kelalaian. Maka perhatikan imannya. Coba Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun, Allah berfirman di surah Al-Mu'minun bagaimana Allah mensifati sifat orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Menunjukkan bahwa tidak ada keberuntungan bagi seseorang kecuali jika dia beriman. Tidak ada keberuntungan bagi seseorang kecuali ketika dia memiliki iman. Jika dia tidak beriman, sebanyak apapun kebaikannya, rugi. Maka tadi di surah Al-Asr kan, semua manusia merugi. Innal insana lafi khusrin, semua merugi kecuali yang memiliki empat sifat: iman, amal saleh, mendoakan iman dan amal saleh, bersabar di atas itu semua. Sehingga Allah pun mengatakan di ayat ini, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Sungguh beruntung orang beriman. Kenapa? Dasar kebaikan seorang ada pada iman. Makanya orang-orang kafir di hari kiamat Allah akan tampakkan kebaikan-kebaikan mereka di hari kiamat. Di surah Al-Furqan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami akan tampakkan kebaikan-kebaikan orang-orang kafir, apa yang telah mereka amalkan ketika di dunia. Tetapi setelah itu kata Allah, faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan amal kebaikan mereka bagaikan debu terbangan. Kenapa? Syarat kebaikan sekecil apapun diterima oleh Allah dan diberikan ganjaran iman, harus memiliki iman. Sekecil apapun kebaikan diterima oleh Allah, syaratnya memiliki iman pelakunya. Qad aflahal mu'minun. Sehingga orang kafir tidak akan pernah beruntung. Orang kafir tidak akan pernah beruntung. Kemudian apa? Perhatian seorang mukmin, perhatian seorang mukmin setelah iman apa? Salat. Perhatian seorang mukmin setelah iman, salat. Makanya Allah katakan di ayat selanjutnya, alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Bahwa kebaikan orang-orang mukmin setelah iman ada pada salat mereka. Yaitu kalau mereka salat, mereka khusyuk dalam salatnya. Kalaupun mereka salat, salatnya dengan penuh kekhusyuan. Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Mereka orang-orang yang kalaupun salat khusyuk, menghadirkan hati, memahami bacaan-bacaannya. Makanya Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa di antara wasilah agar khusyuknya salat ada empat hal. Di antara wasilah sarana agar bisa khusyuk dalam salat ada empat hal. Yang pertama apa? Hudurul aqli. Menghadirkan akal. Ia faham, ia hendak mengerjakan apa? Mau mengerjakan apa? Ia faham. Makanya syarat seorang sah mengerjakan
Amal soleh apa? Berakal. Berakal, akil. Baligh, akil, dia berakal. Maka agar sholatnya khusyuk, hadirkan akal, hudurul akli. Paham apa yang hendaknya kerjakan. Yang kedua, hudurul qalbi, menghadirkan hati. Walaupun antara hati dan akal ada kaitannya, tapi maksud di sini kata para ulama, maksudnya menghadirkan hati, maksudnya ia memahami bacaan yang ia baca, memahami bacaan-bacaan dalam surat yang ia baca. Dari Al-Fatihah ya, bacaan apa dari takbiratul ihram, doa istighfar, bacaan Al-Fatihah, bacaan apa surah setelahnya, bacaan ketika ruku, bangkit dari ruku, sujud, iya kan? Duduk antara dua sujud, ia baca. Ia membaca, ia pahami. Memahami. Yang ketiga, di antara sana agar bisa khusyuk dalam salat, yaitu apa? Itminanul jasad. Tenangnya kondisi fisik. Tenangnya kondisi fisik. Fisiknya tenang. Lihat, bukankah Nabi mengatakan ketika orang hendak sholat untuk pergi ke masjid, Nabi merintahkan untuk berjalan dengan penuh apa? As-sakinatu wal waqar. Penuh apa? Tenang dan waqar. Tunduk, tawadhu, tidak tergesa-gesa, tidak tergopoh-gopoh. Nabi perintahkan bagi kaum muslim yang hendak sholat ketika berjalan tidak lari. Kenapa? Karena wasilah untuk bisa tenang dalam sholat, dia mendatangi dengan penuh ketenangan secara fisik. Dan juga apa, selain tenang fisiknya, dia juga memperhatikan ketenangan secara umum, yaitu khusyu'ul jawarih, betul-betul zahirnya, anggota tubuhnya semuanya apa, khusyuk. Dalam artian khusyuk itu apa? Kalau tadi yang ketiga itu tenang, khudu'ul arkan, fisiknya tenang. Yang keempat, khusyu'ul jawarih, maksudnya anggota tubuhnya betul-betul perhatian kepada salat. Ditakbutul ihram gerakan, ya kan? Sehingga memperhatikan orang salat kadang-kadang ya, orang salat gerakan tubuhnya sebagian dengan penuh kemalasan. Kadang-kadang apa ya? Gini ataupun muap. Yang sebagian orang kalau salat kayak kuda nil. Sebagian orang dengan kejahilannya sholat seperti kuda nil, tahu? Nguap. Kita tahu bahwasannya menguap di luar sholat Nabi perintahkan untuk menahannya. Idza tasa'aba ahadukum falyaruddhu mastata'tum. Jika salah seorang di antara kalian tasa'ub, menguap, falyaruddhu mastata'tum, tahan sekuat mungkin, jangan dibiarkan lepas, tahan sekuat mungkin. Jika tidak mampu, tahan mulutnya, jangan sampai terbuka lebar. Ini kondisi mutlak di luar sholat. Dalam sholat apalagi, ketika dia berhadapan dengan Allah, munajat kepada Allah, dan dia memiliki apa, perbuatan-perbuatan yang melalaikan. Makanya banyak orang yang zahirnya mengerjakan ketaatan tapi lalai. Banyak orang yang zahirnya mengerjakan ketaatan tapi lalai. Kenapa lalai? Tidak ada ruh. Ibadahnya tidak ada ruh. Sehingga apa? Sia-sia. Seorang mukmin muslim meninggalkan perbuatan seperti ini. Bagaimana supaya tidak sia-sia? Berilmulah sebelum beramal. Berilmulah sebelum berbicara. Berilmulah sebelum berbuat. Berfikirlah sebelum berbuat. Itu kuncinya. Sehingga jangan sampai apa namanya tadi, mengerjakan ketaatan secara zahir tapi dihukumi lalai. Mengerjakan ketaatan zahirnya tetapi lalai, dan ini sia-sia. Seorang muslim meninggalkannya. Supaya tidak terjatuh pada sia-sia, berilmulah sebelum beramal. Pelajari bagaimana sholat yang benar. Dan supaya bisa khusyuk, perhatikan empat hal tadi. Khudurul qalbi, menghadirkan apa? Akal. Kemudian apa? Hatinya apa, akalnya menyaksikan apa yang ia kerjakan, hatinya memahami apa yang ia baca, kemudian apa, fisiknya tenang. Yang keempat, juga khusyuknya fisik tenang, tidak melakukan apa, gerakan-gerakan yang merusak salat, tidak melakukan gerakan-gerakan yang merusak salat. Nah, ini sarana agar bisa apa, bisa baik dalam salat
dan tidak dihitung sia-sia. Maka dalam hadis Nabi bersabda tentang doa, contohnya tentang doa ya. Kalau kita lihat tentang doa, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan kondisi hati yakin doamu akan diijabah. Contoh doa ya, masalah doa. Berdoalah kalian kepada Allah dengan kondisi hatimu yakin akan dikabulkan doa kalian. Dan ini apa? Poin penting agar doa kita tidak sia-sia. Agar doa kita tidak mengandung kelalaian. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa kepada Allah dengan kondisi hatimu yakin akan diijabah. Kira-kira bagaimana supaya yakin doa diijabah? Pahami doa yang ia baca, pahami doa yang ia lantunkan, pahami doa yang ia munajatkan kepada Allah. Jangan sampai tangan nak ngangkat, ini berbicara, tapi hati kemana-mana. Dan banyak kaum muslim seperti ini. Biasanya kaum muslim apa? Kalau doa ngaminin, amin, amin. Dia nggak paham. Dia doa apa nggak paham juga. Atau dia mengaminin doa, dia nggak paham. Yang diamin itu doa apa, dia nggak pernah paham. Dan ini kelalaian. Sia-sia. Makanya memang mengatakan kelanjutan hadisnya, kata Nabi, wa'alamu anna allaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan hatimu yakin doamu akan diijabah. Dan itu butuh apa? Menghadirkan hati. Wa'alamu, ketahuilah, kata Nabi, anna allaha, sungguhnya Allah, la yastajibu du'aan, Allah tidak akan mengijabah sebuah doa, min qalbin ghafil, dari orang yang berdoa tapi hatinya ghafil, hatinya lalai. Min qalbin ghafil lahin, Allah tidak akan mengijabah doa orang yang hatinya lalai, tidak memahami apa yang ia ucapkan dalam doanya. Sia-sia. Sia-sia. Doa sampai apa? 5 menit, 6 menit. Tapi enggak tahu isinya apa aja, enggak paham dia. Apalagi mentalnya hanya ngaminkin tok. Ya kan? Banyak kaum muslim kan doa apa? Mentalnya mental apa, ngaminin doa. Itu pun enggak paham isinya apa. Sahih? Eh. Kebanyakan kaum muslim seperti ini. Maka coba orang seperti ini, coba suruh doa sendiri. Enggak akan bisa. Enggak akan bertahan lama. Pengen cepat-cepat. Kenapa? Satu sisi enggak punya ilmunya bagaimana berdoa yang baik. Yang kedua, tidak paham apa yang harus dia minta. Yang ketiga apa? Tidak hafal lafal-lafal doa yang benar. Nah, ini kan sia-sia. Zahirnya berdoa, mengerjakan ketaatan, tapi dihitung sia-sia. Sehingga kata Nabi, Allah tidak akan mengijabah doa seseorang yang hatinya lalai. Doa tapi lalai, salat tapi lalai. Kenapa? Sia-sia namanya. Seorang muslim meninggalkan hal ini. Nah, di antara bentuk perhatian seorang mukmin agar tidak sia-sia, perhatian kepada sholat luar biasa. Perhatian kepada sholat luar biasa. Makanya dalam hadis Nabi bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama akan dihisab oleh Allah di hari kiamat, masalah apa? Sholat. Maka perhatian seorang mukmin setelah iman, perhatian kepada sholat. Karena kan prinsip orang yang tidak mau sia-sia, kalau dalam ilmu bisnis apa? Dia paham mana skala prioritas, mana jangka pendek, mana jangka panjang. Maka jangan sampai memikirkan jangka panjang, jangka pendek dipikirkan. Itu kalau dalam ilmu dunia ya istilahnya. Ya kan? Dalam dunia orang seperti itu. Beramal tuh yang real aja. Kalau mau berbuat real aja. Jangan mikir jangka panjang, jangka pendek enggak diperhatikan. Nah, seorang mukmin jangan sampai keinginannya surga, tetapi sarana untuk menghantar ke surga enggak ia perhatikan. Hampir semua kaum muslim kalau ditanya, apa kita pengen masuk surga? Jawabannya iya. Jawabannya iya, semua pengen masuk surga. Tetapi ketika lihat realnya, apakah mereka perhatian amalan yang akan menghantar kepada surga? Jawabannya apa? Sedikit. Jawabannya sedikit. Padahal tidaklah seorang bercita-cita untuk mendapatkan surga Allah melainkan amalannya diperhatikan, terutama setelah iman, salat. As-salatu salat. Amalan yang pertama dihisab, kata Nabi, apa? Salat.
Wa idza fasadat fasadat sa'iru amali, jika salatnya rusak, rusaklah salatnya apa? Amal yang lain. Enggak akan diterima. Jika salat enggak diterima, otomatis infak, sedekah, saum enggak akan diterima. Kalau salat enggak diterima oleh Allah, jangan berharap saum apa? Saum, zakat, haji, infak, sedekah, enggak akan diterima. Nabi mengatakan, salat perhatikan dulu. Wa idza saluhat saluhat sa'ir amalu. Kalau baik salatnya, berakibat baik pula amal-amal yang lain. Berarti apa? Orang mukmin paham dan perhatian kepada skala prioritas dalam beramal. Agar tidak sia-sia di dunia dan akhirat, ia perhatian setelah iman salat. Makanya bukankah Nabi kita Muhammad SAW mendidik para sahabat, menggembleng para sahabat dari mana? Salat. Iya kan? Kalau kita lihat sirah Nabawi ya, bagaimana Nabi SAW perhatikan kepada sahabat setelah iman apa? Salat. Salat. Sampai Nabi mengatakan, "Athqalu sholati 'alal munafiqin sholatul isya'i was subuh." Salat yang paling berat dilakukan oleh seorang munafik, salat isya dan subuh. Maksudnya apa? Berjamaahnya. Dalam hal salat berjamaah. Ya, bahwasanya orang munafik ketika tidak apa ada udzur tidak ada udzur, mereka tidak akan mengerjakan. Kenapa? Liyara'unan nas, karena salatnya pengen dilihat manusia. Padahal seorang mukmin salatnya karena Allah. Ada manusia tidak manusia dia tetap salat. Nah, sehingga kata Nabi SAW, "Iwa idza saluhat saluhat sa'ir amal." Jika salat yang baik berakibat baiknya amal-amal yang lain. Berakibat baiknya amal-amal lain. Dan lihat Nabi SAW menjelaskan dari tadi bahwa tidaklah orang terjangkiti sifat munafik kecuali ketika tidak perhatian dengan sholat jamaah tanpa udzur, tanpa udzur, kemalasan menempel pada sifat munafik. Bahkan sahabat seperti Abdul bin Abbas, Abdul bin Mas'ud mengatakan bahwa man arada al-hidayah falyashhad ma'ana shalah, siapa yang menginginkan hidayah pada hatinya apa, hadirlah sholat berjamaah bersama kami. Hadirlah sholat berjamaah bersama kami. Dan lihat seperti para sahabat Nabi, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau memerangi orang-orang apa yang sholat tapi nggak bayar zakat. Karena orang yang sholatnya benar pasti akan memperhatikan amal yang lain, zakat. Pasti akan memperhatikan amal yang lain. Makanya kalau kita melihat ya, jika seorang Muslim sudah tidak perhatian kepada sholat, alamat urusan yang lain akan diremehkan. Jika seorang Muslim sudah kurang atau tidak perhatian kepada sholat, alamat urusan yang lain akan diremehkan. Banyak sekali saya pribadi kasus rumah tangga yang sampai kepada saya untuk minta solusi. Ketika saya tanya, kalau yang curhat biasanya ibu-ibu, saya tanya, gimana suamimu sholatnya? Oh Ustaz, aras-arasan Ustaz. Sudah alamat, enggak ada kebaikan. Kalau seorang suami sudah enggak perhatian pada salat, alamat dirimu wahai istri akan diremehkan. Enggak akan diperhatikan, enggak mungkin. Salat itu kan haknya Allah. Salat yang dikerjakan seorang mukmin selain itu kewajiban kan haknya Allah. Bukankah Nabi mengatakan bahwa ketika beliau mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad?" Wahai Mu'ad, tahukah hak Allah? Tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya? Beliau mengatakan, "Allah Rasulullah alam, hanya Allah dan Rasulullah yang tahu." Dan Nabi mengatakan, "Haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah atas hambanya, hendaklah seorang hamba menyembahnya Allah, menyembah Allah saja dan tidak mensekutukannya. Dan di antara amalan yang sangat mendasar setelah iman apa? Salat. Maka ketika seorang suami tidak perhatian kepada masalah sholat, istrinya mau sholat, nggak peduli, uang dirinya nggak sholat, atau nggak peduli, jelas nggak akan mungkin apa namanya, orang bilang apa, sakinah mawaddah warahmah, nggak mungkin. Meskipun orang banyak mendoakan, moga sakinah mawaddah warahmah, tapi nggak perhatian sholat, zero, sia-sia, kosong. Bukankah Allah mengatakan dalam surah apa, surah Thaha umpamanya, ayat 132. Surah Thaha ayat 132 apa bunyinya? Wa'mur ahlaka bis-shalah, ya kan? Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha.
perintahkan keluargamu untuk sholat. Siapa? Para suami kewajibannya. Ingatkan istrinya, sholat, cepat sholat. Urusan yang lain remeh, yang besar sholat. Wa'mur ahlaka bisholat, perintahkan keluargamu sholat. Berarti kalau perintahkan, ngomong enggak bibirnya? Ngomong enggak? Ngomong, sholat. Wa'mur ahlaka bisholat, perintahkan keluargamu sholat. Dan ini ketaatan, meninggalkannya kelalaian. Ketika seorang suami merintahkan istrinya sholat, ini ketaatan, meninggalkannya kelalaian, sia-sia. Hilang apa? Kebahagiaan rumah tangga. Wastabir 'alaiha, kata Allah, dan bersabarlah untuk terus mengingatkan istrimu salat. Makanya sifat wanita itu apa? Bengkok. Semua wanita sama, sampai istri ustaz sama aja, semua wanita. Istri para nabi juga sama. Ya kan? Innal mar'ata qaddil', kata Nabi. Sesungguhnya wanita itu apa? Seperti tulang rusuk yang bengkok. Hari ini diingatkan, besok butuh enggak? Butuh. Makanya terus kata Allah, wastabir 'alaiha, terus sabar ngingatin istrinya apa? Salat dan keluarganya. Sampai kapan? Sampai mati duluan. Sampai dirinya mati duluan atau istrinya mati duluan atau bercerai, selesai sudah. Gitu. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk mengingatkan keluargamu salat, istrimu dan anakmu. Apa kelanjutannya? Kata Allah, la nas'aluka rizqan, kami enggak akan minta rezeki. Jadi tidak ada amalan yang sangat penting setelah iman kecuali sholat. Maka sebenarnya seorang mukmin perhatian kepada sholat menjadi prioritas utama kepada dirinya, keluarganya, anak istrinya, masyarakatnya. Perhatian kepada masalah sholat. Makanya jika kaum muslimin perhatian kepada sholat jamaah, sholat dan sholat jamaah, Allah mudah disatukan. Karena masalahnya kaum muslimin apa? Tidak perhatikan kepada sholat. Sehingga apa? Sulit disatukan. Ketika kaum muslimin perhatikan kepada sholat, mudah disatukan. Dengan izin Allah, insya Allah. Nah. Kemudian, Allah mengatakan di ayat selanjutnya, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهُ مُعْرِضُونَ. Di ayat yang ketiga, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّهُ مُعْرِضُونَ. Bahwasanya orang-orang yang beriman, yang mereka beruntung, tidak sia-sia, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, tidak manfaat. Seorang mukmin agar tidak sia-sia dirinya, cirinya kata Allah, mereka meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, baik ucapan maupun perbuatan. Bukankah Allah mengatakan ma yalfidhu min qaulin illa ladayhi raqibun atid? Tidaklah terucap satu ucapan dalam lisan kita kecuali apa? Raqid dan atid mencatatnya. Tidak ada yang apa? Terluputkan. Tidak ada yang terluputkan. Sehingga penyesalan seseorang di hari kiamat ketika melihat kitab catatan amalannya, semuanya isinya kelalaian. Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Kitab apa ini, kata orang kafir? Kitab yang tidak meninggal catatan amalan sekecil apapun, semuanya ada. Maka apa yang mereka kerjakan dulu ada semuanya. Termasuk kelalaian, ucapan-ucapan yang lalai ada tercatat semua. Ya. Maka prinsip seorang mukmin kata Allah, alladzinahum 'anillahi muridun, mereka meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat, baik ucapan maupun perbuatan yang tidak berguna. Walladzinahum lizakati fa'ilun, dan mereka menunaikan zakat. Harta menjadi kelalaian seorang enggak? Harta bisa menjadikan orang lalai tidak? Iya. Allah mengatakan alhaqumut takatsur. Alhaqum at-takatsur. Telah melalaikan kalian apa? Bermegah-megahan, banyaknya harta. Harta telah melalaikan kalian dari apa? Dari ketaatan. Sehingga perhatikan, orang-orang yang beriman kalaupun punya harta, ia tahu bahwa harta itu ada hak si fakir, apa? Zakat di antaranya. Zakat. Maka ketika seorang memiliki harta sudah jatuh haul dan nisabnya dan ia tidak keluarkan zakatnya, kecelakaan di hari kiamat dia. Kecelakaan di hari kiamat. Hartanya apa? Tidak manfaat sedikit pun. Seorang mukmin
diatur oleh Allah agar hartanya tidak sia-sia, tunaikan zakatnya. Bahkan tidak hanya itu, Nabi pun mengatakan, maluka ma'anfakta, hartamu itu yang kau infakkan. Maksudnya apa? Harta yang menjadi manfaat di hari kiamat yang diinfakkan. Wa ma'amsakta falaisalaka, yang tidak di, yang kau pegang belum tentu menjadi apa? Milikmu di hari kiamat. Lihat bagaimana Nabi menjelaskan agar harta kita tidak sia-sia, keluarkan zakatnya, infakkan agar menjadi apa? Agar dimiliki di hari kiamat. Agar dimiliki di hari kiamat. Karena semua harta yang diinfakkan di jalan Allah dengan ikhlas, lariaan wala sum'atan, tidak akan larinya, tidak akan sum'ah, akan kembali kepada pemiliknya di hari kiamat. Sehingga apa? Tidak sia-sia harta mereka. Lihat, bukan ke orang-orang kafir, mereka juga berinfak. Orang-orang kafir mereka berinfak. Dalam surah Al-Anfal, Allah berfirman tentang orang-orang kafir di surah Al-Anfal ayat 36. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum. Sesungguhnya orang-orang kafir menginfakkan harta mereka. Ingat, jangan dikira yang infak itu hanya orang mukmin. Orang kafir juga berinfak. Ya, di surah Al-Anfal ayat berapa? 36, Allah berfirman, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang kafir menginfakkan harta mereka untuk apa? Menghalang manusia dari jalan Allah. Fasayunfikunaha, dan mereka akan terus menginfakkan harta mereka. Fasayunfikunaha, dan mereka akan terus menginfakkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Enggak kira-kira kan? Enggak kira-kira mereka. Fasayunfikunaha. Cuman apa kata Allah kelanjutannya? Tsumma takunu alaihim hasratan tsumma yughlabun. Tetapi kelak di hari kiamat, mereka, orang-orang kafir yang menginfakkan harta mereka untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, mereka akan mengalami apa? Kerugian besar di hari kiamat. Bukankah satu, bukankah kekufuran sudah cukup menyengsarakan seseorang di hari kiamat? Bukankah kekufuran yang ada pada hati seseorang, yang ia bawa sampai mati kekufurannya, kesengsaraan di hari kiamat? Apalagi kalau sudah kufur, menghalangi manusia dari jalan Allah dengan harta mereka, lebih celaka lagi. Hasrah. Thumma takunu alaihim hasratan. Kelak di hari kiamat mereka akan merugi serugi-ruginya. Bukankah di surga itu nikmat itu darajat, tingkatan kan? Tidak semua orang di surga sama nikmatnya, beda-beda. Sebagaimana di hari kiamat orang-orang di neraka darajat, mereka pun memiliki tingkatan berbeda-beda. Orang-orang yang di neraka tidak semua sama azabnya, beda-beda. Orang yang menginfakkan hartanya untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, besar azabnya di hari kiamat. Makanya satu-satunya orang kafir yang diringan azab siapa? Abu Thalib. Iya kan? Ketika Al-Abbas bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, madza tanfa'u li Abi Thalib?" Wahai Rasulullah, apa yang kau bisa memberikan manfaat buat Abu Thalib? Kata Rasulullah, "Huwa fi dhahdahi minan nar." Dia apa? Fidah dahiminan nar. Di azabnya neraka buat Abu Thalib, jilatan api neraka sampai apa? Mata kakinya. Laula ana, sekiranya bukan karena aku memintakan keringanan buat Abu Thalib, lakana fidarkil asfali minar. Pasti dia di keraknya neraka jahanam. Menunjukkan bahwa di neraka tingkatan azab berbeda-beda. Orang yang menginfakkan hartanya untuk menghalangi manusia dari Allah, mengalami kerugian besar di hari kiamat. Padahal kekufuran saja sudah cukup merugikan, plus harta yang mereka miliki apa? Akan menjadi kerugian besar. Makanya seorang mukmin, seorang muslim mukmin, agar hartanya tidak menjadi kelalaian, keluarkan zakatnya, infakkan. Dan hartanya akan dibawa di hari kiamat supaya tidak merugi yang diinfakkan. Bukankah harta secara umum menjadikan seorang tak terlambat masuk surga? Harta yang halal saja, yang halal itu sudah cukup menjadikan terlambat masuk surga. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannata qabla aghniyaihim binisbi yaumin." Yadkhulu fuqara'ul muslimin al-jannata qabla aghniyaihim binisbi yaumin wa huwa 500 amin. Sesungguhnya orang-orang fakir yang muslim akan masuk surga terlebih dahulu sebelum orang kaya. Jaraknya berapa? Setengah hari, dan itu sama dengan 500 tahun lamanya di dunia. Kan luar biasa. Kenapa? Hisab harta. Terlambat karena hisab harta.
Kalau orang miskin apa yang mau dihisap? Sedikit artinya. Karena harta itu dihisap apa? Depan dan belakang. Min aina iktasabahu wa fima anfaqu? Dari mana ia mengambil, kemana ia infakkan. Bisa jadi di depan selamat, belakang enggak selamat. Caranya halal baik, belakangnya enggak baik. Kalau depan sudah enggak selamat, alamat belakang enggak akan selamat. Itu harta. Itu kalau apa? Tadi. Kalau enggak bermasalah, cukup menjadikan keterlambat masuk surga setengah hari. Lah kalau ternyata hartanya bermasalah, labithina fiha aqoba, bisa jadi apa? Mampirnya berabad-abad. Subhanallah. Ngerinya kondisi kaum muslim, apa kondisi seorang di hari kiamat. Makanya harta bisa menjadi kelalaian. Alhaqumut takatsur. Telah melalaikan kalian apa? Berbangga-bangga, berbanyak-banyaknya harta. Makanya seorang mukmin mereka apa? Alladzinahum walladzina hum li zakati fa'ilun, mereka menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafidun, mereka menjaga kemaluan mereka, menjaga kehormatan mereka supaya tidak terjerumus pada zina apa? Menikah. Nabi bersabda, ya ma'asyara sahabat man istata'a minkumul ba'afal yatazawwaj. Wahai para pemuda dan pemuda umum, jangan hanya yang sudah menikah, jangan hanya yang sebelum menikah, yang sudah menikah pun termasuk pemuda selama catatan umurnya belum 40 tahun atau maksimal 40 tahun. Orang mengatakan bahwa umur seorang dikatakan maksimal pemuda 40 tahun sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Ahqaf ayat 15. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Bahwa umur kematangan, puncak umur kematangan seorang umur 40 tahun. Jadi itu umur apa? Umur pemuda. Wallahu a'lam. Apa kata Nabi? Falyatazawwaj man istata'a minkumul ba'ah. Siapa yang memiliki kemampuan untuk menikah? Falyatazawwaj. Menikahlah. Menikahlah. Nabi menyuruhkan untuk menyegerakan menikah, tidak menunda-nundanya. Makanya ketika seorang pemuda sudah mampu nikah, bisa menikah, dia menunda-nundanya apa? Kelalaian. Seorang pemuda dia mampu menikah tapi menunda-nunda, ini kelalaian, sia-sia, ngapain? Celah digoda setan lebih besar. Menikah solusi dari apa? Dari perbuatan zina. Bahkan sekiranya tidak mampu, sekiranya satu masih belum puas, nikah yang kedua. 3, 4. Sahih? Ya, fa in khiftum atau apa kata Allah? Fankihu ma taaba lakum minan nisa'i matsna wa tsalatsa wa ruba. Nikahilah wanita-wanita yang kau sukai. 2, 3, 4. Jika tidak mampu, fa in khiftum ala ta'dilu fa wahidatan. Kalau enggak sanggup beradil, maka cukup satu. Bersyukurlah apa yang ada. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwa seorang hamba jangan sampai jatuh kepada kelalaian, kepada maksiat akan melalaikan dirinya. Walladzina hum li furujihim hafizun, mereka menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka. Berhubungan sama istri ini ketaatan, sedekah. Wa fi but'i ahadikum sedekah, kata Nabi. Wa fi but'i ahadikum sedekah. Pada kemaluan istrimu ada nilai sedekah, apa? Berhubungan. Tapi ketika bukan istrinya, kelalaian, dan itu maksiat. Maka sahabat ketika bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah berhubungan dengan istri pada kemuliaannya ada nilai sedekah? Kata Nabi, iya. Sebagaimana jika seseorang meletakkannya bukan pada istrinya, haram. Maka ketika pada istrinya, bernilai ibadah dan sedekah. Dan itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, wa fi buti ahadikum sadaqah, bahwasanya ada pada kemaluan istrimu bernilai sedekah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah bersedekah. Iya. Sahih? Banyaklah bersedekah. Dan menyehatkan fisik insyaallah. Sahih. Karena berbicara benar. Faman ibtaqa wara'a dzalik. Nah, siapa yang menginginkan di luar itu? Allah sudah menetapkan yang halal, tapi dia pengen cari yang haram. Apa kata Allah? Faulaika humul adun, itulah orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang lalai, orang-orang yang akan merugi di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Sekedar demikian, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari kelalaian, dan semoga Allah memahamkan kita kepada agama sehingga kita bisa berpikir dan berbuat yang tidak merugikan kita di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Saya tercukupan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.